管。我力量的心可比你吞的魔血精。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan bahwa Ye Chen telah berhasil menguasai Sekte Hengyu. Bahkan dia secara resmi telah menjadi ketua dari Sekte Hengyu tersebut. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Tetua Geqing terlihat sedang berusaha kabur melarikan diri dari Sekte Hengyu. Dan dia sangat tidak menyangka ternyata saat ini Ye Chen telah menjadi penguasa Sekte Hengyu kembali. Singkat cerita, dia pun sudah memasuki sebuah ruangan rahasia dan berhadapan dengan cermin yang di sana terdapat Ketua Cheng Kun. Namun sebelum dia berhasil melaporkan semua yang telah terjadi di Sekte Hengyu, tiba-tiba cermin tersebut hancur. Beberapa saat setelah itu datanglah Ye Chen ke tempat tersebut bersama dengan Hong Chen Shui. Karena mereka ternyata telah mengetahui bahwa Geqing berniat untuk melaporkan semua yang telah terjadi di Sekte Hengyu kepada Ketua Cheng Kun. Ye Chen dengan tenang memperlihatkan kekuatannya, namun tiba-tiba Ketua Geqing melemparkan kekuatannya dan kabur melarikan diri. Akan tetapi dia tidak bisa kabur melarikan diri karena ternyata seluruh tempat tersebut telah ditutupi oleh sebuah pelindung. Dan pelindung tersebut dikendalikan dan diciptakan oleh MC kita Ye Chen. Karena tidak bisa kabur melarikan diri, Tetua Geqing tidak ada pilihan lain lagi selain bertarung melawan Ye Chen. Akan tetapi ternyata Ye Chen benar-benar sangat kuat dan membuat Tetua Geqing harus terdesak dibuatnya. Tidak lama setelah itu, para tetua Sekte Hengyu lainnya mendatangi tempat tersebut juga. Dan sepertinya mereka semua juga telah mengetahui bahwa sebenarnya Tetua Geqing adalah seorang pengkhianat sekte. Ye Chen kemudian memerintahkan kepada semua orang yang ada di sana untuk jangan memberitahu tentang pengkhianatan tersebut. Agar Sekte Chengyang dan yang lainnya mengira bahwa Sekte Hengyu masih dikuasai oleh leluhur Tong Xuan. Selain itu, mereka semua juga diperintahkan untuk menyebar berita tentang Yin Ji Yuan yang telah menjadi buronan. Padahal Mah Geng Yin Ji Yuan masih ada di Sekte Hengyu dan menerima hukuman. Scene berpindah pada saat ini di tempat Sekte Cheng Yang. Ketua Cheng Kun melaporkan kepada leluhurnya bahwa saat ini Ye Chen sedang meminta bantuan kepada sekte lainnya untuk segera menemukan buronan Yin Ji Yuan. Dan menurutnya juga saat ini Sekte Hengyu sedang kacau balau. Dan ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk mencaplok wilayah Sekte Hengyu atau menjajahnya. Setelah mendengar berita tersebut, leluhur Sekte Chengyang kemudian mengusulkan agar sebelum itu mereka semua menyerang para kekuatan lainnya yang berhubungan dengan Sekte Hengyu. Dan agar mereka semakin kuat, mereka juga harus membentuk aliansi dan bekerja sama dengan Sekte Chengyun dalam mencaplok Sekte Hengyu. Scene berpindah pada saat ini Ye Chen bersama dengan naga kuno sedang berhadapan dan memperlihatkan jantung iblis yang ada di hadapannya. Mereka berdua nampak sangat terkejut karena jantung iblis tersebut memiliki kekuatan sihir yang sangat hebat. Naga kuno kemudian memerintahkan Ye Chen untuk memasukkan jantung iblis tersebut ke dalam tubuhnya. Karena dengan begitu maka Ye Chen akan memiliki kekuatan tempur yang sangat hebat dan luar biasa. Ye Chen kemudian memasukkan jantung iblis tersebut ke dalam tubuhnya, namun tiba-tiba. Setelah itu dia melihat di alam bawah sadar tubuhnya sebuah pertarungan antara kekuatan Buddha melawan kekuatan ras iblis.
Beberapa saat setelah itu, Ye Chen kemudian melesat dan berniat untuk memisahkan mereka agar tidak bertarung. Namun mereka berdua tidak mendengarkannya dan malahan melepaskan kekuatannya, namun untung masih berhasil diblokir oleh MC kita. Dan itu membuat Ye Chen harus terlempar akibat ledakan barusan. Sementara itu, adu kekuatan di antara energi Buddha melawan energi ras iblis masih terus berlanjut. Ye Chen terus-menerus memerintahkan agar mereka jangan bertarung di alam bawah sadarnya, karena takut tempatnya nantinya akan hancur oleh kekuatan mereka. Ye Chen menggunakan kekuatan yang mengeluarkan cloning energi spiritual dan mencoba memblokir kedua energi tersebut. Hingga pada akhirnya dia berhasil mengeluarkan kekuatan Yin Yang dan berhasil menekan kedua energi tersebut. Naga kuno Taixu kemudian memberitahu Ye Chen bahwa dia sedang berlatih sebuah kekuatan jalan suci. Selain itu, sekarang Ye Chen telah berhasil menguasai setengah dari kekuatan hati iblis. Naga kuno memperkirakan bahwa kecepatan kultivasi Ye Chen di masa depan akan jauh lebih cepat daripada saat ini. Sementara di luar, Hong Chen Shui sangat terkejut karena dia merasakan kekuatan Ye Chen yang sangat luar biasa. Hong Chen Shui kemudian menemui Ye Chen dan melaporkan bahwa keluarga Sangguan saat ini sedang dalam masalah. Mereka telah diserang oleh pasukan yang sangat hebat dan juga kuat. Sementara saat ini di tempat keluarga Sangguan terlihat mereka sedang menghadapi serangan-serangan yang sangat hebat. Dan sepertinya serangan-serangan tersebut dilancarkan oleh para prajurit yang berasal dari sekte Qingyang. Terlihat Tuan Putri dari keluarga Sangguan juga mencoba menahan serangan-serangan berbahaya itu. Terlihat Tuan Muda Yin Chang juga sangat nyantai ketika semua anak buahnya melakukan serangan terhadap keluarga Sangguan. Dia sangat tertarik sekali dan ingin mendapatkan dua gadis cantik, yaitu Sangguan Yu dan juga Sangguan Yuer, karena mereka memiliki kekuatan jiwa yang sangat luar biasa. Serangan-serangan yang sangat hebat terus-terusan dilancarkan berniat untuk menghancurkan penghalang tempat tersebut. Sangguan Yu segera melesat berniat untuk menahan semua serangan-serangan itu. Namun ternyata kekuatan tersebut sangat kuat sehingga dia harus mundur beberapa langkah dan muncullah beberapa tetua di sana. Yin Chang semakin tertarik ketika melihat kecantikan dari Sangguan Yu. Yin Chang segera melesat dan berhasil mendesak putri Sangguan Yu. Sangguan Yuer nampak sangat mengkhawatirkan kakaknya yang terdesak dan dengan mudah dikalahkan oleh Yin Chang. Yin Chang kembali melesat berniat untuk menangkap, namun tiba-tiba muncullah Ye Chen. Semua orang nampak sangat gembira karena Ye Chen muncul dan berniat untuk menyelamatkan keluarga Sangguan. Yin Chang hanya terkejut karena Ye Chen ikut campur dengan urusannya. Yin Chang dengan sombong kemudian merendahkan Ye Chen yang hanya seorang praktisi biasa yang diusir dari sekte Qingyang. Namun Ye Chen membalasnya bahwa Yin Chang hanyalah seekor gogok yang bisanya hanya menggonggong saja. Pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Dan ternyata seorang tetua juga berniat akan mewafatkan Ye Chen dan membantu Yin Chang. Sebuah serangan kuat dilancarkannya dan membuat Ye Chen harus terlempar meskipun tidak terluka. Ye Chen segera mengaktifkan jantung iblis yang telah berhasil disempurnakannya. Dan kekuatannya dipenuhi dengan energi hitam yang merupakan energi kuat berasal dari kekuatan hati iblis. Semua orang hanya bisa menatapnya dan memperkirakan bahwa Ye Chen akan dikuasai lagi oleh kekuatan iblis. Sebuah tombak dilemparkan tapi berhasil ditangkap dengan mudah oleh MC kita. Selain itu, ternyata Ye Chen saat ini berhasil mengendalikan kekuatan iblisnya karena telah disempurnakan olehnya. Tombak itu kembali dilemparkan lagi oleh Ye Chen dan membuat Yin Chang harus terlempar ke belakang. Di sisi lain, kekuatan Ye Chen semakin meningkat dan semakin menjadi lebih kuat. Sebuah kekuatan kembali dilemparkan oleh Ye Chen tapi berhasil diblokir oleh si tetua. Sehingga ledakan dahsyat terjadi di udara dan membuat semua orang yang ada di sana terkejut.
Bahkan si tetua juga sedikit terdesak dan dia sangat terkejut karena kekuatan sihir Ye Chen menjadi sangat kuat. Para tetua dari keluarga Sangguan nampak sangat terkejut karena Ye Chen berhasil menahan kedua orang praktisi hebat. Sementara di udara pertarungan masih terus berlanjut dan semua orang hanya bisa menyaksikannya. Yin Chang kembali mengekstrak lagi kekuatannya karena ingin segera mengalahkan Ye Chen. Si tetua juga mengeluarkan kekuatan dari kipas jimatnya yang memancarkan cahaya. Tiba-tiba kekuatan energi Ye Chen hampir terserap oleh kipas jimat dari si tetua. Semua orang memperkirakan bahwa saat ini sepertinya Ye Chen akan kalah dalam pertarungan tersebut. Namun tiba-tiba guntur surgawi menyala di atas langit dan membuat semua orang sangat terkejut. Semua orang yang merupakan musuh dari Ye Chen tiba-tiba tersambar oleh guntur surgawi yang sangat kuat itu. Bahkan Ye Chen juga terselamatkan oleh guntur surgawi tersebut. Di sisi lain, para tetua segera memberi hormat kepada Yan Huang Kong Ming Jing yang merupakan guntur itu. Yin Chang dan si tetua berusaha untuk kabur melarikan diri. Namun Ye Chen segera mengekstrak kekuatan naganya dan mencoba untuk menahan mereka dengan kekuatan naganya. Dan mereka berdua kemudian terbakar oleh kekuatan api yang dikeluarkan dari naga Ye Chen. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokela sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.